أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّسِلِ إِلَى هَذَا الْإِمَامِ الْمُحَدِّثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَنَا بِعُلُومِهِ وَبَرَكَاتِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمِينَ. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا، رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. باب فضل الوضوء. Ini suatu bab pada menyebutkan ayat-ayat Quran dan segala hadis-hadis Nabi yang menunjuk di atas kelebihan wudu. Jadi wudu ni bahasa Arab. Kada bahasa Melayu ia panggil ambil air semaya. Dah gitu. Ia panggil ambil air semaya. Arab panggil wudu. Maka ha imenawawi wa'ari dalam terjemah dia ni betul ayat tu tak ada ayat tentang kelebihan wudu mana. Cuma hak sakut dengan kelebihan wudunya adalah hadis kau ia wa'ari lagi ke datang. Nah. Tu. Dalam hadis tu lah. Kau nampak dengan secara zahir yang sakut pauk dengan kelebihan wudu. Ada pun di ayat tu, di ayat tu dia kecehnya tentang kaifiat-kaifiat bagi ambil wudu. Dan perkara yang mewajibkan wudu. Dua tu nampak hak-hak lebih dekat pada segala perkara kita je. Nah.
Kalau itu supaya nak jadi mencakup pi habis dalam dalam terjemah dia ni dalam dalam hadis hak dia wari dan ayat tu, kita kata gini. Babu fadlil wudu'i wa kaifiyatihi wa mujibihi. Mujibi dulu tak apa. Babu fadlil wudu'i wa mujibihi wa kaifiyati. Ha, kita bagi dua lagi. Ini suatu bab pada menyebutkan kelebihan bagi wuduk. Dan ada ayat kelebihan bagi wuduk. Ha, di hadis lagi ke datang. Hadis hadis lepas pada ayat ni lah. Dapat. Wa mujibihi. Dan dalam bab ni pula nak menyatakan perkara yang mewajibkan wuduk. Mana dia perkara yang mewajibkan wuduk? Tu pada kata iza kumtum ila solah farsilu. Ha, jadi manakala kita tu nak semayang, maka pada ketika tu wajib kita kena ambil wuduk. Nak semayang itulah ia panggil mujibil wuduk. Perkara yang mewajibkan kita kena berwuduk. Sebab kalau kita semayang dengan tak ada wuduk, maka tak sah. Jadi wuduk tu ia panggil mujibil lisalah. Perkara yang mewajibkan bagi semayang. Apa tu? So laginya wabayani kaifiyati. Dan nak menyatakan akan segala kaifiat-kaifiat bagi wuduk. No, pada kata farsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Ha, itu dia panggil kaifiat bagi kita nak ambil wuduk. Nah, ha, kok kita tak, kalau kita tambah dua lagi tu jadi termasuk habis dah lah. Babu fadlil wudu'i wa mujibihi wa bayani kaifiyati. Ini suatu bab pada menyebutkan ayat-ayat Quran dan segala hadis-hadis Nabi yang menunjuk di atas kelebihan wuduk dan perkara yang mewajibkan wuduk dan menerangkan dalam tajuk dalam terjemah ini juga kaifiat-kaifiat bagi ambil wuduk. Ha tu. Habis dah. Ha. Mana dia hai? Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan katakan. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salati. Hei segala orang-orang yang beriman mereka itu. Hei puak-puak berimai dengan aku dan berimai dengan rasulku. Iza kumtum ila salati. Apabila berdirilah oleh kamu kepada semaya. Iza kumtum ila salah, yani iza aradtumul qiyama ila salah. Kena tegdeh gitu. Pasal apa kena tegdeh gitu? Ha, kerana dalam keedah nahu kita, kumtum, ia panggil fi'il madhi hak bubun dengan dhamir mutaharrik. Tum tu jadi fa'il. Maka dalam kaedah nahwu kita ni lagu mana? PMAD menunjuk di atas perbuatan hal pada. Ha, itu dia. Apabila berdirilah oleh kamu kepada semaya, yakni manakala kamu sudah bersepakai dengan semaya dah, maka hendaklah mu ambil wuduk. Tak boleh jadi lagu tu. Nampak tak? Ha? Desmaya nak ambil wuduk ke mananya? Wuduk, wujud, wuduk, wuduk ni ya kena ambil belum pada semaya.
Kalau itu kalau turut muktada ayat ke, ah semaya dulu lepas tu ambil uduk gitu. Ada tak boleh waktu. Ha, lalu itulah ulama kata ayat ni kita kena takdir gini. Iza kumtum ila salati, yani iza aradtumul qiyama ila salati. Apabila menghendakilah oleh kamu tu akan berdiri kepada semaya. Semaya tak lagi nak semaya. Bila mu nak semaya, ha tu. Semaya dah ke? Kalau pahal dia ayat kumtum tu mana telah semaya? Mana semaya dah lah? Apa ada semaya dah? Nak ambil uduk ke mana? Ya ambil uduk ni belum ada semaya. Ha, maka nak jadi masalah tubik lagu tu, ulama kata kita tak kena takdir lagu sana. Apabila berdirilah oleh kamu pada semaya, yani apabila menghendakilah oleh kamu akan berdiri pada semaya, yani apabila munak semaya. Manakala munak semaya, farsilu wujuhakum. Ha, tu jawab dia. Maka hendaklah membasuh oleh kamu akan muka-muka kamu. Ha, kedua tu baik situ tu. Nah. Perkara yang mewajibkan wuduknya ke apa? Nak semayang. Kaifiat bagi wuduknya ke apa? Lakah sekali hak wajib ni, dia bilang hak wajib, kena basuh muka. Apa tu dalam hadis wayak pula, kena basuh tangan, kena basuh dua tapak tangan, kena mengucap bismillah, kena berkomor, kena istinsyak. Ha tu yang sebut dalam hadis pula. Yang sebutlah hadis. Nah, ada pula dalam ayat ni ni, bila kita nak semayang, ha, maka hendaklah basuh olehmu akan muka-muka kamu. Ah tu, jadi dua tu tubik situ. Mana? Nombor satunya ia panggil perkara yang mewajibkan wuduk, ialah menghadapi ke semaya. Yang kedua pula, kaifiat-kaifiat bagi wuduk, bila nak semaya maka kena buat lagu ni. Ah tu kata fausilu wujuhakum, maka hendaklah basuh olehmu akan muka-muka kamu. Wa aydiyakum, dan hendaklah basuh olehmu akan tangih-tangih. Ha, tangih. Ha, ini panggil masuk dalam anggota wajib juga. Basuh muka dan basuh tangih. Eh, basuh tangih tu sampai sekat mana? Ilal marafiq, hingga sapa kepada mirfak, hingga sapa kepada siku. Ha, mirfak ni ni. Ambil sini, sapa ni siku ni. Nah, apa tu ulama buat kaedah marinya, kalau kita basuh sekat kata siku saja, ia panggil takut-takut kita ni basuh kurang cerak. Eh, rata belakang tak pergi dah, eh. Sapa tak pergi kepada siku ni. Ha, lalu tu ulama mati satu kaedah. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Barai hak yang tak sempurna benda hak wajib, malaikat dengan dia. Tak sempurna kita basuh siku, malaikat kita kena basuh lebih sikit. Bau jadi cerak dan nyata. Ah, pada ketika tu fahuwa wajibun. Barang hak tak sempurna benda wajib malaikat dia, malaikat dengan dia, maka benda tu tu duk pekaknya wajib juga. Artinya kalau tu ayat ni tu nak suruh basuh pada siku je, tapi kita penaik sikit pada tu tu comel. Penaik sikit pada tu tu apa? Untuk kita nak jadi cerak benda hak wajib kita basuh. Ha, habis kata. Ha, dua anggota wuduk. Nombor satunya muka, nombor duanya tangan. Wamsahu biru'usikum, dan hendaklah sapuh oleh kamu. Dan hendaklah sapuh olehmu, biru'usikum, di kepala-kepala kamu.
Lepas pada basuh muka, basuh tangi. Lepas pada basuh tangi, sapuh palo. Ha, betul palo ni, ia tak ada suruh basuh, hanya suruh sapuh. Lepas tu sapuh hanya mana? Dalam mazhab Imam Syafi'i kita rahimahullahu ta'ala, mada sapuh, mada mayutlaku alaihi ismul mashi. Barang hak yang orang panggil sapuh dah buat lagu tu, tak apa lah. Tak apa lah. Tapi kalau dalam mazhab-mazhab lain, sapuh tu pula syarat. Di antaranya kena setengah palo, di antaranya kena seromok palo, di antaranya kena sapuh lik belakang saja. Hati yang macam-macam hilang. Nah, ada pun dalam hak kita, ah, sapuh dengan mayutlaku alaihi ismul mashu. Barang hak yang dikatakan, ah, sapuh je lah dah tu. Walau sikit tak apa. Sebab itulah kita tengok setengah surah orang yang ambil wuduk tak juga ada tek je. Tek serai, 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 serai. Hmm, tak apa dah. Tak apa dah. Dalam mazhab kita. Ha, tu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kita baca baris turut dia buk. Baris beranak ni surah tu. Wa arjulakum. Nah. Ha, wa arjulakum tu atas pada kata biru'usikum. Wamsahu biru'usikum wa ar wa tak kena. Okey. Wa arjulakum tu bukan atas pada kata ru'usikum, atas pada kata wujuhakum. Ha, kot tu. Iza kumtum ila salati farsilu arjulakum. Ha, baca gitu. Apabila menghendakilah oleh kamu kepada semaya, yakni manakala mu nak semaya, farsilu arjulakum, maka hendaklah basuh olehmu akan segala kaki-kaki kamu. Ini dia panggil anggota akhir sekali daripada anggota-anggota wuduk. Ia telah basuh kaki. Basuh kaki itu ilal ka'bain, hingga sapa kepada ka'bain, hingga sapa kepada dua buku lali. Kap-kap tu mana buku ada timbul naik dah di kaki kita tu. Ha, sekat tu orang wajib kena basuh sekat tu. Ha, itulah dia panggil anggota-anggota wuduk. Kena ada hak orang tua kata pak basah dua kering. Dia kata orang tua wak wak kedah mati. Ha, anggota wuduk ni kan apa? Ha, pak basah dua kering. Kena dah eh? Muka, dua tangan, pala, kaki. Ya. Ha, apa tu hak kering apa ni ya? Tertik. Nah, dah. Dia boleh baca selagi sini. Ada satu kiraat dia baca wa arjulikum. Nah, wa arjulikum. Tapi di dalam tafsir ya surah ini wa arjulikum ni ya atah pada kata ru'usikum. Bila atas pada ru'usikum, kita jangan terdiri masalah kata kaki tu boleh sapu. Ha, dia kata kalau kita pergi kot tu tak apa kena. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum, atas pada kata ru'usikum. Nah, dan hendaklah sapu olehmu dengan kepala-kepala kamu dan kaki-kaki kamu. Artinya kaki pun boleh sapu. Tak mesti kena basuh. Gitu kan? Atas orang yang baca baris letter bawah, surah itu boleh. Anggota kaki ni tak mesti basuh, hanya mada dengan sapu. Pasal apa? Kerana Tuhan kata wamsahu bi arjulikum, dan hendaklah sapu dengan segala kaki-kaki kamu. Tubik masalahnya kaki ni boleh sapu, tak mesti kena basuh.
Ha. Tapi dalam mazhab kita ya tak pergi kot tu. Dalam mazhab kita nya kaki ni ia panggil kena basuh semata. Nak sapu tak leh. Apa tu? Baca wa arjulikum. Ia jawab kata wa arjulikum ti dibaca lagu tu atas jalajar lil mujawarah. Ha, ia serah lagu tu. Oleh kerana wa arjulikum duduk dekat dengan ru'usikum, kita baca baris wisupo. Dia kata. Tapi hukum, hukum lain. Hukumnya nak pergi reket sampai ke sapu kaki boleh. Ada. Kaki ni kena basuh semata, dia kata. Hamba buat apa pergi baca wa arjulikum? Ia panggil jar situ, jalil mujawarah. Hukum tak tubik lagu tu. Artinya, siapa masuk kaki, siapa tangan di kaki, wajib kena basuh juga. Itu dalam mazhab kita. Itulah ia panggil kaifiat bagi ambil uduk. Dan di dalam kitab Bujarimi Ikhna, dia katakan, ia kata wuduk, wuduk-wuduk ni, ini minasyara'i il-qadimah. Wuduk ni daripada syariat-syariat ha'usadah. Artinya, ambil wuduk ni, bukalah perkara ni ketetua bagi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sajadah. Orang-orang dulu pun ambil wuduk sebab kita ni. Nah, itu dia. Yang dia kata, Allah Ta'ala tekan kita suruh ambil wuduk. Allah Ta'ala fardu kita dengan supaya kita ambil wuduk untuk nak semaya itu bila? Di pagi fardu semaya. Semaya itu Allah Ta'ala fardu pada malam Isra' wal Mi'raj. Nah, ada apa wuduk? Nah, wuduk ni wa furida ma'a fardiyati salati lailatal isra. Oh gitu eh. Allah Ta'ala fardu wuduk ni bersama dengan fardu semaya pada malam Isra dan Mi'raj. Artinya pagi berlaku Isra Mi'raj dah. Malaikat Jibril turun bagi ajar Nabi, bukan ajar kaifiat semaya sekarang dah. Ajar kaifiat semaya, ajar juga kaifiat ambil wuduk. Itulah syarah yang ada tu. Wa furida ma'a fardiyati salati lailatal Isra'i, dia kata. Difardukan akas-akas wuduk ni bersama dengan fardu bagi semaya pada malam Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala fardu semaya pada malam tu juga, Allah Ta'ala fardu wuduk pada malam tu juga. Arti Malaikat Jibril turun pagi tu hajar dua kali. Hajar semaya, hajar ambil wuduk. Dan ambil wuduk hak Malaikat Jibril hajar pada Nabi kita pagi tu tu, sebegitulah orang-orang dulu ambil wuduk. Itulah kata wuduk-wuduk ni setengah daripada syarak, setengah pada syariah yang qadimah. Pasal apa? Orang dulu ada berwuduk serupa dengan wuduk kita juga. Nah, ada datang pada satu hadis. Nabi ambil air semaya, satu masa, satu ketika bila dia sudah ambil air semaya. Dia kata kan? Haza wudu'i wa wudu'i man qabli. Itu dia. Haza wudu'i. Bermula inilah perbuatan yang aku tunjuk kamu saat ini. Ialah wudu' bagi aku. Wa wudu'il anbiya'i min qabli. Setengah riwayat kita. Dan wuduk bagi segala anbiya-anbiya dan bagi segala orang-orang yang dulu daripada aku. Dah. Wuduk ni, orang dulu pun semacam ni juga. Semua ni. Basuh muka, basuh semua dua tangan, basuh dua lengan, sapu kepala, basuh kaki, semua.
Cumanya mari beza sikit di hak Nabi kita ni. Sunat pada ketika kita ambil wuduk ialah al-ghurratu wat-tahjil. Siapa tanya basuh muka, kita basuh lebih sikit daripada hak wajib. Siapa tanya basuh kaki, kita basuh lebih sikit daripada hak wajib. Hak tu tu, ia kata setengah daripada perkara hak yang khususi bagi umat, bagi Nabi kita dan umat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Habis tu mana kata wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Habis. Hak ni masuk dalam bab lain sikit. Wa in kuntum junuban. Ha, mari satu qadiah lain pula. Dan jika adalah kamu ni junuban yang berjunub. Nah. Ha, aku tulah dah wei. Dan jika adalah kamu ni orang berjunub. Kedatangnya di atas kamu tu sifat janabah dengan melalui salah satu daripada perkara-perkara hak yang dikira hasil junub, hasil janabah dengan dia. Seperti keluar air mandi, wati isteri, ia melepaskan hak, ia lepas hak yang mewajibkan mandi tu dengan meraihkan hasyapun zakat. Ha tu. Bila kamu tu bersepakai dengan janabah, nak semaya teh. Fattaharu, maka hanalah membersih olehmu dulu. Fattaharu yani fartasilu, maka hanalah mandi olehmu. Kena mandi dulu. Ha, maknanya kalaulah di kita ni ada sifat janabah, nak semaya tu tak mada dengan wuduk eh. Tak mada dengan wuduk. Hanya ia kena tindih selagi belum daripada nak ambil wuduk, kena mandi dulu. Mandi apa? Mandi untuk mengakak ke hadap sahabat. Ha, ni kok banyak lah ni tak reti, ya Allah. Banyak tak reti. Nah, khususnya adik-adik jatah kita yang mahu hidup menikah tak? Yang umur 15, 16, tina umur 14, jatah 15, jatah 15. Betina 15, jatah 17. Kalau tanya bak ni siap dah nak jawab tak boleh? Nak jawab tak boleh? Kita tanya kata bila kita bini, kita duduk dua laki bini ni, apa kata benda hok jadi teka dalam betul ke wajib tak kita? Tak tahu. Tak tahu. Lepas tu tak tahu nak bini lah anak. Lama duduk tanggung dosa kan? Tak apa, bini dulu ya. Lepas tu nanti pergi belajar sekolah. Tak lah ada bini kan? Dia kata. Ha. Lepas tu tanya pula. Eh, jadi kita wayak lah. Ha, kata bila kita duduk dua laki bini ni, bila berlaku setubuh dengan bini kita, wajib. Gapa kata yang wajib? Dua pula dia tak kerti. Tubuh makna ya dah. Tubuh-tubuh tu baik lah. Ya boh baik ana, ya tak katalah ana. Eh, setubuh tu baik ana. Lepas kali kita nak wayak tu, setubuh-setubuh tu, jimak tu lah. Kau tak kerti lagi. Susah ni dah. Lepas tu, bila berlaku setubuh dah kena buat apa tu, tak tahu tu. Tak tahu. Lepas tu tanya, air mani mu tahu tak? Tak tahu juga. Subhanallah, tak tahu lakum. Allah, lepas tu nak buat lahan tu. Nak buat lahan tu. Ni bukan cerita katung ni, dia ayat benda yang berlaku.
benda hak berlaku. Lepas tu kalau kita nak kerak mengikut hukum fiqh, kalau kita nak kerak mengikut hukum fiqh, kita kena katakan lah, mu kena klik pergi belajar perkara-perkara sani wuti molek dulu, lepas tu baru mari menikah. Tu kalau kita kerak turut hukum fiqh, boleh ke tak kita nak kerak turut hukum fiqh lagu tu? Nampaknya terkadang boleh, terkadang tak boleh. Bukan boleh berlaku. Hak mana boleh? Hak orang tua baru duk kira bercara. Ah, hak tu boleh kita buat, buat lagu sana. Hei, anak demo ni kena pergi kerusuh cara bab bini dia boleh 2-3 hari je. Lepas tu mari kita akad nikah semula. Tapi kalau hak tu ya tak mari mula lagi dah. Ya tak mari mula lagi dah. Nah, hak qadiah yang kedua hak marinya antara dua tu tu berekai rapat dah. Berekai rapat dah. Berekai rapat setara mana? Haji kata kalau kita nak sekoh, tak sekoh dah. Bahkan kalau kita lepas kelik dengan tak wak wicuci secara syarak kita, ya duduklah dengan secara cemas pelmulakan dia. Ha, hak tu lah hak sakit kepalanya nak buat lagu mana. Terpaksa lah kita ni, ia panggil kita kena pergi pada kaedah dafu akhafid dararain. Dalam kaedah Islamnya dibenarkan kita buat kerana nak menolakkan perkara hak dua mudarat, kita ambil hak paling ringan sekali. Kalau kita lepas kelik dengan tak waktu dengan tak menikah, yang hidup kolam kanan. Kalau kita menikah, ia tak reti perkara-perkara hak duduk dalam keluar dalam laki bini dia tu, tak reti, tak reti pun sekarang. Dua-dua tu mudarat belaka tu. Tak menikah pun mudarat, nak lepas duduk dalam hak tak menikah, hak tu mudarat. Kalau menikah pun mudarat juga. Mudarat tu mana? Ia tak reti. Tak reti nak mandi junuk, tak reti nak mandi wajib lagu mana. Siapa kata perkara yang wajib ke mandi pun tak tahu menata apa. Tak tahu apa sekarang. Haa, nampak? Tak, di situ kita kena timbang. Kalau kita lepas kelik begitu, mana ia tu jadi ilmu kaneh. Faham ilmu kaneh dah. Haa. Tapi kalau kita menikah, lepas daripada jadi lembu kandeh. Lepas lah. Tak jadi lembu kandeh lah. Jadi lembu ada tua je bagi. Haa, tu dia. Nah, apa tu? Dia dah tak reti pun sekarang dah. Cara mandi hadah pun tak reti. Sabak yang wajib ke mandi pun tak reti. Nak menikah ke mana? Menikah dosa kita lah. Jawabnya iya. Tapi kita timbang dua tu. Antara kita lepas kelik, widak jadi ilmu kane, antara menikah, hak mana berat dua tu. Haa, tu dia. Bila kita timbang begitu, eh, sama berat berdua weh. Sama berat belakang. Eh, tak boleh jadi sama berat belakang, ya kena ada hak ringan. So, mana? Kita menikah wisah dengan syarak dulu. Sebab pun kalau tak menikah ni dah, ya duk pesil bukanan tu lama-lama mengandung. Mengandung luar pada nikah, ha, terjadi sakut panjang dia lah. Siapa nak jadi wali apa, ha, terjadi panjang cerita dia panggil. Tapi kalau kita menikah, benda saat ni tu kita boleh kerap. Cumanya, mai lekatnya, wajib di atas dia tu kena mengaji dia belajar perkara-perkara hak sakut paut dengan keluarga dalam Islam. Dia panggil rengis sikit hak tu, ambil hak tu, ambil hak tu. Haa, sebab tu kita nak kata, ambo, menikah sah kedok dia, tuan tak tahu apa sekarang tu. Kecek lagu tu, tu boleh lah, tapi bila turun padang, tak boleh duduk situ. Tak boleh duduk situ. Ulama duk kecek dalam kitab dia. Wey. Satu pasangnya mari cari kita. Lepas kita duduk periksa. Dia jawab kata, hey, amma ni punah dah dua ni. Dia jawab itu. Amma ni punah dah dua ni. Lepas kalau kita wasa rengeng mulut sikit, punah bila dah? Dia kata belah kali dah.
Bisa yang jawab gitu. Dalam kitab tu kata, kita dah kata, mu kelik esah menikah. Sampak mu ni tak sampai masa menikah lagi. Orang yang kata lagu tu angin pada menikah tu, orang tu jadi pasik siap dah, dia kata. Jadi pasik. Pasal apa? Kerana dia sudah reda dengan maksiat. Pas maksiat dia reda tu, masuk dalam maksiat, ia mari dalam betul ke Al-Kabair. Setengah pada dosa besar, ia telah zina. Ha tu. Kok mana-mana pun kena buat kok sana. Nikah. Nikah. Ha tu panggil daf'u akhafid dararaini. Kalau duduk lak itu, mudarat teruk. Ha, lalu tu kita ambil hak rengis sikit. Awak dah. Ha tu kata wa in kuntum junuban. Dan jikala adalah kamu ni junuban. Yen berjunub. Ha ni budak-budak tak reti ni. Allah, kalau kita hanya berjunub, jarilah dah boleh royak. Eh, junuk-junuk ni tahu tak dia mau berjunuk? Ayah tu tak tahu ke apa junuk ni. Pak kita nak royak lah. Nak, nak guna kelimah Melayu, nak kata kena. Cuba tulis cari. Nak katakan, junuk tu arak tu. Melayu katakan. Kelimah dia katakan. Stubuh, astubuh, stubuh jatuh tino. Pas janabah, hasil janabah, bukan jatuh tino. Mipi keluar air mandi ke, hasil janabah juga. Macam kita? Junuk-junuk tu jumpa cari kelimah jauhi. Nak tepuk, kita terjamah katakan. Kelimah jauhi. Kalau dia meruak kecek kedai kopi tu. Oh, tu jadi cemar dah. Oh, sebut lagu tu kocak ai panggil. Kocak ni eh bahasa tak molek dah. Siapa tak lorak lagu tu ni? Dak ya kalau kocak, boleh ya jatuh tino dah. Ni eh hok pesen mimpi keluar air mandi tu jangan apa juga tu. Hok tu nak katakan tu. Kalau kata mimpi, kata mimpi keluar air mandi gitu dah. Kalau kata mimpi saja. Hei, kalau kita cari lorak ke, okay, jadi sedap dengar. Mimpi wajib kata kita. Kau tak kerti lagi pula dah. Hei, mu biasa mimpi wajib dah. Bagaimana pula dah mimpi wajib. Tengok tu pula dah. Kalau kocak tu, ia kena tina jatuh. Tina jatuh tapi lapar tu ya tak sedap dengar dah. Molek kita tukar lain. Setubuh tu molek dah tu. Setubuh adalah kita ada kecek bersetubuh teh. Molek dah tu. Kalau kita nak pakai hak tu tak apa. Tapi kita dapati mengikut pengalaman lah dah. Budak-budak wairung ni, budak-budak muda-mudi kita ni, kalau kita sebut kocak ya tak biasa dengar hak tu. Hak tu dia panggil lorak, hak kata hak dah. Orang tak pakar. Kalau kita sebut jimo, dia tak reti kak. Kalau kita sebut setubuh, tak reti. Tapi bukan tak reti belakanglah. Ada lagi yang tak reti. Yang nak mudah retinya dah. Lepas tu sedap dengar. Kita guna kelima yang siya. Ha, jadi kot tu. Kita guna kelima yang siya. Ya hak siya ni, ya reti selalu, patut sedap dengar. Kita tanya dia, dek nak tanya dua, nak tanya demo ni dek. Nak tanya kata demo duk hubung dengan budak ni lama dah. Oh, ya tak lama dah. Lama dah. Hubung tu hubung setara mana? Oh, ya tak hubung. Hubung duk buat gawe gitu. Haa. Lepas tu, kalau kita tanya, punah dah pergi dua ni? Tak ada punah, ya tak? Punah ke mana kita ada hubung apa oleh? Ya, pahal kot tu. Nah, lepas kali kita nak tahunya, istilah punah hak kita nak tu, kita kena kata, dua-dua ni keimifit sampan tak lagi. Hak tu, ya kerti lalu dah. Ya kerti lalu dah. Dua-dua ni kaimi fit sampan tak lagi.
Oh, ya kata besok dah. Besoknya kali dah. Ha, ha, ha. Pada ketika tu wajib di atas kita kena nikah. Kena nikah. Kita nak ambak kelik tak boleh dah. Sebab apa? Kalau kita suruh ia kelik, giduk lagu tu pula. Ha, ya deh. Ha, eh? Ah, waktu kira bak lain pula. Kebak lah ya, kalau bak-bak wali tak mari tu, belum pada kita nak menikah, hantar periksa wali dulu. Wali demo ni duduk mana? Ha, dia kata wali tak ada duduk rumah. Apa tu boleh hubung tak dengan wali? Ah, ha, boleh. Ha, kita ambil telefon, kecek dengan dia. Kecek dengan wali tu pula, kita kena kecek dengan wali tu, we jadi kita ni yakin bukan 100% nah 1000%. Kata hadap kecek dengan kita tu, wali pak budak ni sungguh atau kakak budak ni sungguh atau chef budak ni sungguh. Pada ketika tu pakalah wali dengan melalui wakil dalam telefon pun boleh. Sahabat tak boleh pergi dah, nak lock tak boleh dah tu. Nak lock kata, ah, gini mu klik dulu. Pak klik apa ya nak? Klik pergi berjumpa dengan wali. Klik berjumpa dengan wali, semulailah dah. Misal ya kata gitu. Kita lagi ke wali dah, lama ikut ni. Misalnya, ah, sebagai kita nak jaga mustawa pak dengan anak, kita wayak sepatah pada wali dia. Nah, kadang-kadang boh kita wayak tu wali kata, oh, terima kasih bapa tolong cuci anak kita, terima kasih banyak-banyak. Waklah, tak apa, tak apa. Mujalah, kita ni bukan nak deh kata. Tubik pagi, cerah pagi, tubik pergi kerja, petang kelik. Tak ada nak cara kat anak, terima kasih banyak-banyak. Waklah, wisah dengan hukum syarak. Ada biasa itu? Pas-pasal lagi, ha, tak boleh. Eh. Pak ya dok-dok, apa orang kerja lagu tu, kat nak kayu, nak orang yang tu. Lepas tu, kita tanya tadi, mau nak buat lagu mana ni, budak dok-dok ni. Ha, dok-dok kita tak jam. Lepas tu tak jam, nak buat lah no, eh. Nak buat lah no. Ha, kira semula. Eh, dok-dok kira semula lagi. Masya Allah. Eh? Tak ada apa lah buat cara undang-undang tu boleh. Takut nyegi dua tu eh. Nyegi dua tu. Sebab ia duk. Maknanya ikatan antara dua tu tu kita nak sekoh tak tubik dah. Nak sekoh tak tubik dah. Nah. Kalau kita tak buat, kalau kita tak buat wisudah dengan melalui wali. Wali dah jadi tekan kok mana-mana pun tak jam. Kena kelip mari rumah ni. Budak tak kelip. Ia pergi cari jalan, hak boleh buat cara tak kena pakai wali. Muka pekoh dah buka jalan ke. Ha, sebab tu lah kita orang tua ni pun. Kita nak kerah main putuh. Dengan semata-mata kek bendera putih itu jadi carok tak berapa kena mana juga. Nah, hanya kita kena tengok qadiah hak berlaku tu lagu mana. Nah, kalau nampak kata kita ni, kalau dok kacang pun nampak tak ada jalan dah. Ha, kita pergi dulu. Jangan we kita jadi jei sutuk tu jangan. Kita pergi we lepas dulu. Lepas tu mari kira semula. Apa ada? Kita malu apa anak buat lagu ni kita. Demi mai dak teriak sorang dia. Malu ya tu. Anak buat lagu ni kita ni. Dak mikir lagu tu. Dak kata benda lagu ni tak ada lah siapa dia pun nak. Tak ada siapa dia nak benda lagu ni. Nah. Ha, tapi bila benda tu berlaku dah, kita nak lock duduk dengan kami. Hanya kita kena cari, bila kita nasihat itu, kita kena cari jalan keluar. Bapa, kalau kita lock duduk begitu, dia panggil salah dua tapai. Demo pun salah, anak pun salah. Dua tapai tu salah kedua. Gak bila dua-dua tapai tu salah kedua, ada dak jalan kita pisah cari, we jadi salah so je. Hak dua kita kerap we jadi lekat so. Islam nak lagu tu. Jangan duduk jing, nak kita tak leh dah. Kau mana sutuk sini dah. Dia tak ada lagu tu.
Eh? Tapi kena pergi lah bakul yo lah. Kena pergi kot bakul yo. baik. Fattaharu tu jawab eh. Wa in kuntum junuban, dan jikalau adalah kamu hi orang-orang beriman junuban, berjunub, fattaharu yani fagtasilu, maka mukna mandi dulu, mandi dulu. Mandi apa ni? Mandi wajib tu lah. Lepas pada mandi, nak semaya, kena ambil wuduk pula. Nah. So. Wa in kuntum mardah. Mari saya pula dah. Dan jikala adalah kamu mardah. Mardah tu jamak daripada maridun. Segala orang-orang sakit. Nah, gak bila orang sakit, kita nak mandi pun tak leh kalau kita tu berjunub. Nak pakai air pun tak leh kalau kita tak ada berjunub tapi nak ambil air semaya. Nak pakai air tak leh. Dua. So, situ mardoh. Aw ala safarin ataupun datang di atas sapi. Aw ala safarin. Jadi aw ala safarin ini atas pada kata mardu dengan mana musafirina. Wa in kuntum mardu, dan jikala adalah kamu tu segala orang-orang sakit. Dalam fekoh yang nak sini sikit lagi. Ai maradayadurruhul ma'u. Surah kita. Sakit yang akan sebagai sakit yang jadi mudarat akan seorang sakit tu oleh air. Kenakan itu sikit lagi. Bukan atas sakit semata-mata sakit dah. Sakit haji siapa kata kalaulah dia guna air untuk mandi janabah, kalaulah dia guna air untuk ambil wuduk, nanti jadi mudarat tubuh badan dia. Nanti bertambah teruk penyakit dia. Aw ala safarin wa in kuntum musafirina. Mana kita? Dan jikalau adalah kamu, bersepakailah oleh kamu dengan sapi. Dua. Auja ahadum minkum minal ghaiti ataupun datelah setengah daripada kamu minal ghaiti daripada ghaid. Neh ghaid sini ni kita pakai mana jamak tak apa ni. Neh mahalli qada'il hajah. Yang dimaksud sininya, yang ni kita berok ataupun kita ni kodoh jak. Itu mana, itu mana minal ghaid. Nah, artinya kita berok. Atau kita ni berlaku kodoh jak. Aula mastumun nisa atau tepuhlah oleh kamu akan perpuai. Nah, kita ada ais maya dah. Lepas tu, menyegip tepuh dengan isteri kita. Atau menyegip tepuh dengan perpuai-perpuai ajinabiyah. Ya, punah ais maya kita je. Lepas tu, kita saat ni nak ambil air semaya semula, air tak ada. Nak mandi janabah, nak mandi untuk mengakak hadas janabah saat ni pun, air tak ada. Ataupun air ada, tapi kita ni ada penyakit, sekiranya kali kita pakai air, nanti bertambah mudarat penyakit kita. Bosa lagi. Tapi dalam ayat ni, ya kecoh ni je. Falam tajidu ma'an, maka tiada mendapatilah oleh kamu akhir air. Air tak ada.
Nah, tak ada air tu bila? Tak ada air untuk kita nak semayang, untuk kita nak ambil wuduk, tak ada air. Ha, tu kata falam tajidu ma'an, maka tiada mendapatilah oleh kamu ta'akir air, yani ba'da talabi wa taftisi, kemudian daripada kita cari dan kemudian daripada kita periksa habis-habis sidah, air tak ada. Inilah yang pada hak marda tadi lah. Hak marda tu ada tak ada supa je. Sebab ia tak boleh pakai mula lagi dah. Bila kita tak ada air, sedekah di kita tu ada benda-benda sana. Kedatangan di atas kita benda-benda sana. Lepas tu kita cari air tak bertemu. Air tak ada. Unes-unes lagi tu hewi kemudah kita weh. Fatayammamu su'idan thayyibah. Ha, tengok. Maka hendaklah kosak olehmu. Maka hendaklah tuju olehmu. Kita mana kita tak apa. Ha, kali kita nak buat mana, mana dia lalu tak apa. Fatayammamu, maka hendaklah tayammum oleh kamu. Tapi ya tafsirnya syarah fatayammamu ay faqsidu su'idan thayyibah, maka hendaklah tuju olehmu ke tanah yang baik. Ha, mai une-une lain pula dah weh. Nah, kita pergi cari tanah. Kita pergi cari tanah. Tanah tu syaratnya, tanah tu thayyiban ay tahuran, tanah hak cuci. Padahal hadis tafsirnya, tanah hak cuci, molek kalinya hak ada debu katik. Zagubarin, yang mempunyai debu. Pergi cari tanah tu, cari, pergi cari, mari, cari, pergi cari, mari. Ha, boleh tanah tu weh. Nak buatlah tu. Nawalah na. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Itu dia. Maka hendaklah sapuh olehmu dengan segala muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu. Ha, sapuh sana. Minhu, yani aiwadam minhu, sebagai ganti daripadanya, daripada air. Pula dah oi. Ha, tu dia. Air tak ada. Nak ambil air semaya dengan melalui air tak ada. Kata tak ada tu bila? Aku cari bewa dah kat kawasan ni tak ada dah, tak ada, tak ada. Ha, pada ketika tu mari unes-unes lagi boleh kita tayammum. Boleh kita tayammum. Hei, lepas tu tayammum saat ni, kita nak tayammum daripada ambil daripada ganti daripada wudhu. Ah, tu tak ada apa. Nah, nak tanya kata kalau kita tayammum ganti daripada mandi mengakak nafsa tu. Nak buatlah tu. Kena guling. Kena guling lah tanah, kita kauk tanah, tambung naik boleh sekat pohon. Apa tu kita guling. Guling, ambil tanah hamu-hamu lomu, jadi rata, habis tu berada kita, seperti mana kita mandi dengan air tu. Kena buat gitu kan? Eh? Tak. Tak weh. Ha, tengok kelonggaran syarah dah. Kalau kita tu tak ada air, maka unai-unai marinya benawi kita tu tayammum. Tayammum sana, ikutlah kita nak tayammum daripada apa sekalipun. Nak tayammum daripada janabah. Nah, nak tayammum ganti daripada nak tayammum kerana wuduk. Ah, apa lagi? Dua tu ada. Nak tayammum kerana kita sakit nak pakai air tak leh. Tepat anggota hak kita kena pakai semasa tayammumnya, dua je. Dua je. Nombor satu, sapuh muka. Nombor duanya, sapuh dua tangan. Tak ada kena buli dah ni. Dua tu je.
Satu sapu muka. Ah, petak tanah apa? Ah, nawaitu tayammuma listibahati salah misalnya deh. Nawaitu tayammuma lirafil hadasil akbar. Ah, sapu. Sapu, 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 sapu muka kita ucuci. Bukan ucuci. Ui berasa kata tanah debu saat ni sapa dah kepada setiap juzuk, setiap tepak bagi muka kita. Madar. Tu so. Yang kedua pula, ha, petak heli lagi, sapu tangan. Seram hari kau ni. Ha, buat klik. Ha, sudah. Nah, dua tu je, dua tu je. Habis kata, satu kata famsahu biwujuhikum wa aidi wa aidiyakum minhu. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu ai iwadan anisti'malil ma'i. Nah, itu mana minhu? Meaning mana an? Allah Ta'ala kata ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj. Ingat weh. Tiada menghendakilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjadi ia di atas kamu daripada payah. Allah Ta'ala tak setuju, Allah Ta'ala tak si wimu tu berasa payah. Berasa payah, berasa sepik, berasa ah sudahlah aku ni nak nak buat lagu mana ni weh. Cari air habis wadah tak ada ni. Lepas tu nak duduk dengan lagu ni ke kanan. Dah 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 ada jalan yang kedua. Mana tayammum? Allah Ta'ala tashrikkan tayammum tujuan ke apa? Di antara lainnya supaya toksi kita ni berasa sepik dan payah. Oh, kali kita lega ini. Ah, tak ada air, tak apa tanah ada. Tak apa tanah ada. Ha, kita ambil tanah. Ambil tanah, tayamum sebagai ganti daripada mandi wajib atau sebagai ganti daripada wudu dibenarkan dalam syariat Islam kita. Boleh. Lepas tu pada ketika kita tayamum tiko, tayamum daripada mengakak adab besar kerana janabah, kerana keluar air mandi, kerana haid, kerana nifah, kerana beranak, ikut apa saja anggota ianya duanya. Nombor satunya sapu muka, nombor duanya sapu dua tak dua lagi. Dua tu je. Walakin yuridu liyutahhirakum, saya kata. Dan tetapi menghendaki ia Allah Ta'ala tu liyutahhirakum supaya membersih ia akan kamu. Allah Ta'ala tak sewi munduk dalam keadaan cema begitu tak sewi, tak sewi, tak sewi. Nah, bila mu tak ada air nak 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 buat bersih, tak apalah. Buat bersih dengan tanah pun ah tak apa dah, dibenarkan. Waliyutimma ni'matahu alaikum. Ya kata liyutahhirakum ay minal ahdasi waz-zunub. Sebab bila kita buat lagu saat ni, boleh kitanya dua. Nombor satu hadah kita tu terakak dan hilang. Nombor duanya dosa kita tu Allah Ta'ala buai. Jadi dua kata boleh. Dalam syarah ya takdirnya liyutahhirakum ay minal ahdasi waz-zunub, daripada segala hadah-hadah dan daripada segala dosa. Waliyutimma ni'matahu alaikum, dan supaya menyempurna ia Allah Ta'ala akan nikmatnya, nikmat dia tu alaikum di atas kamu. Nah, Allah Ta'ala beri tanah sebagai satu nikmat bagi kita. Lah ni kita boleh pakai guna nikmat ia tu untuk kesempurnaan bagi kita. Mana? Dalam Quran ni kita tak ada air, boleh pakai tanah untuk mengakak ke hadah. Boleh kita pakai tanah perbuatan lagu tu boleh menggugurkan dosa kesilapan kita. Tapi mungkin ingatlah
dalam keadaan aku bui peluang lagu tu tu, akhir sekalinya gini, la'allakum tashkurun, supaya adalah kamu ni bersyukurlah oleh kamu pada aku. Sudah kita buat sana dah. Kita kata alhamdulillah. Inilah segala kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala beri pada aku sebagai hamba dia. Kalau boleh duduk situ, ia panggil sukale. Alhamdulillah. Allah, aku ni duduk sa'ah. Dah, duduk rasa cuma nak semaya. Ah, ada sifat janabah. Lepas tu cari air tak temu. Bila cari air tak temu, ah, tak apalah. Dalam masalah tak ada air, dalam qadiah tak ada air, boleh kita tayamum. Kita pun tayamum. Sudah-sudah tayamum, jangan-jangan putus kat tu. Alhamdulillah. Inilah satu jalan yang Allah Ta'ala beri kemudahan kat aku. Untuk aku ni, guna nikmat ia kena pada tak. Katuk ngah tu. Sebagaimana kandak ayat ni nya, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu syukurilah oleh kamu ain ni'mati, di atas nikmatku. Dan syarah ya takdirnya, bila kita buat lagu tu, fa'aziduha alaikum. Saya kata, bila mu boleh syukur kat aku lagu tu eh, fa aziduha alaikum, maka aku nak tambahkan akan itu nikmat di atas kamu pula. Ha, baik tu tak leh betis kat jalan, we kena pergi wisut. Nah. Tu dia. Kalau betis kat tu tu dia panggil taksub lakau cerita ya taksub. Sudah lirah kita buat lagu saat ni kak, alhamdulillah. Hati kita buat semujur lah. Ada jalan keluar kepada aku ni, beberapa jalan untuk aku ni boleh keluar daripada janab. Nah, inilah satu nikmat yang telah beri kat aku. Nah, boleh aku guna pakai nikmat ni, alhamdulillah. Dalam ni, dalam syarah kata, kalaulah kita katuk perbuatan kita lagu tu tu, fa'aziduha alaikum, Tuhan kata nikmat hak aku wikmu, aku nak tambah lagi. Dan di tempat lain, ya kecek la in syakartum la azidannakum. Hatulah. Banyak ayat ni dah. Satu ayat je tu wei. Barangkali satu ayat tu. Dalam suratul Maidah pasal ayat. Ya. Tanah pun tak ada. Air pun tak ada, tanah pun tak ada. Nah, sudahlah weh. Air pun tak ada, tanah pun tak ada. Tok dana mung kita tanya. Demo pegel. Demo pegel kerana kita ni kena kadiman kau. Nah. Apa tu bila ia pegel tu, ia gibuh dalam satu bilik nak tengok matahari pun tak nampak. Pas bilik haya buh kita tu, ah, moga dak tasmi ke dah. Nak ambil tanah mana? Ai tak kena kecek dah. Kalau mari lagi dalam betuk ke lagu tu, nak buat lagu mana weh? Fekoh ya dah. Nah. Nombor satunya kita kena kecek. Kecek dengan orang hendak jaga pintu bilik teh. Tanya ya, hey, mu ni hendak jaga pintu bilik ni. Mu ada 25 syahadah ke tak? Tanya ya itu dulu. Ya tak ada, aku orang Islam pun mu juga. Boleh dak aku ni nak semaya? Tak apalah buku kadiah aku salah tu, waktu kita kira semula. Tapi aku nak semaya ni, boleh dak mu tolong cari air kat aku? Ya tak boleh ni. Kalau tak boleh tak apa, tapi semaya aku mu kena fikir deh. Aku nak semaya ni. Mu kena fikir.
Fatihah tu tak boleh. Ha, kalau tak boleh, kita ayat Nisa lagi. Eh, boleh tak eh, kalau mau ayat kau naimu? Ya kadang-kadang hak Melayu ni lebih payah pada hak Syiah jadi pelik lagu tu. Hak Syiah tak payah no. Kita minta nak semayang, oh, dai, mabin, dai. Jadi hak beliknya hak Melayu sendiri. Waliyazabillah. Bapa mu jadi tak kerti bahasa itu. Hak Syiah tak apa. Oh ya, hak Syiah ni pun tongkan lama nah. Aku nama hai pun. Oh dai. Ini ambil air mais jebol, kita ambil air semayang. Kalau kecek dengan orang Melayu, tak boleh. Subhanallah. Bapa mu jadi tak kerti bahasa gitu. Apa? Tak boleh kalau kecek dengan orang Melayu. Kecek dengan budak Syiah, boleh. Kecek budak Melayu, tak boleh. Subhanallah. Ih, malu kok gue jadi lagu tu dah. Lepas tu kalau kita berkecek dengan orang Melayu pun tak boleh. Berkecek dengan orang Syiah pun tak boleh. Nak buat lah nak. Tanyanya mu nak buat gapa situ. Oh nak semaya. Lepas tahu dana kata waktu Zuhur masuk. Dia nak datang. Ah, semaya. Ia panggil semaya yang keluar daripada faqidit tahuraini. Dalam fiqh duk cara lama. Semaya tu wajib. Semaya tu terbit daripada faqidit tahuraini. Orang yang lupa dua perkara yang membersihkan dia. Nak ambil air semaya dengan air pun minta demo tak wui atau air tak ada. Nak ambil tanah pun tak ada juga. Ha, semaya kena tinggal ke? Tak. Maya. Semaya. Cumanya kalaulah kita terlepas pada tu, Allah Ta'ala wih hidup lagi, aku dah semula. Sebaliknya kalau mati kita dengan hatu. Mati kita dengan hatu, tak ada pola apa. Cuma orang yang tahu, tahu kita semaya itu, mu pikir ambillah dosa ku. Salah tu itulah dia. Kamu pikir ambil. Hak mumpuk, sama. Ha, lalu tu kalau dia minta nak semaya, kita kena buih kelonggaran. Kalau dia tahu itu baik, ambil air holok dia. Ambil air holok dia ke, ambil dia ambil air semaya. Ya pelik dah, kita minta nak semaya tak wui, minta nak pergi jamai wui. Jadi pelik pula dah situ. Kalau minta nak semaya tak wui, naknya minta nak pergi jamai pun tak wui juga lah. Ha, tak wui juga pun kecilan ni. Nanti tu nak awak tak boleh kan? Ayah wui. Tapi minta nak semaya tak wui. Pelik juga dah. Tak tahulah. Itu kena semaya juga. Oi. Ia panggil semaya yang keluar daripada faqidit tahuraini. Kena semaya juga. Tak semaya itu tak boleh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini. Dalam hadis ni, mai ada wayak kelebihan wuduk ni. Ada pun dalam ayat tadi tu ada wayak perkara yang mewajibkan wuduk. Dan dan kaifiat bagi wuduk dan perkara yang boleh ganti daripada air. Ha, jadi tiga lah dalam ayat tu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata ia Abu Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Telah dengarlah oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyo. Nabi kata kana hai inna ummati yud'auna yaumal qiyamah.
sesungguhnya umatku ni, ha, yang dimaksudkan di sininya ialah ummatud dakwah. Dia kata, inna ummati ialah ummatul ijabah. Inna ummati, sesungguhnya umatku ni, yakni ummatul ijabah. Ya, umat Nabi ni ada dua. Ya, ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Ummatul da'wah ialah orang yang siapa seruai Nabi tu ke dia, lepas tu ia tak terima. Hak lagu tu ia panggil ummatul da'wah. Hak tu tak ada nak sini. Hak nak di sininya orang hak siapa seruai Nabi ke dia, hukum hakam hak Nabi dak cerita tu siapa ke dia, lepas tu dia terima. Lepas pada dia terima, dia kutip buahnya so hak lagu tu. Gulungan yang kedua tu dia panggil ummatul ijabah. Maka murak dengan hak hadis Nabi kata, inna ummati, sesungguhnya umatku, yakni ummatul ijabah. Demon ni ni, yuda'auna yaumal qiyamati, dipanggilkan, diserukan akan mereka itu pada hari kiamat esok. Allah, hebatnya kita dah. Eh? Dalam serama-rama Malaysia tu, orang seru, orang kusna, mano segala umat Nabi Muhammad we, mano segala umat-umat Nabi Muhammad dek anda we, bangun nak berakak dah kita ni. Ha, umat lain tak ada tu deh. Ha, ia kata yuda'auna bimakna yunadauna, diserukan akan mereka itu. Orang panggil dok kusna semua tu. Nah, aina ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aina ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dok kusna seluruh pada mahsyar. Apa kita nanti akan tanggih ketangge ke lamba kai dah gitu. Ha, nak bertemu dengan orang hadap kusna dah. Kusna apa ni? Mukilah ia nak ambil gitak lain tepat hok paling selera sikit pada tu. Hebat weh. Sabar tik kita ni dah. Ha. Hal keadaan mereka itu pada ketika diserukan pada hari kiamat esok dah. Urran. Ha, tu hal tu. Gurran, yani gurrina. Mana kita? Ya, gurran tu ambil pada gurrah. Nah, gurran ni, ya kalau biasa dengar tu duduk surahnya, kalau kata gurran dimnate, ia panggil tanda yang ada pada dahi. Tu gurran. Nah, ia panggil ke apa? Kalau lembu, ia panggil bercalik. Bercalik. Nah, atau Quran. Lagi pula, muhajjilina. Muhajjalina. Lagi pula, ditahjilkan akan mereka itu. Itu dia. Ditandakan akan mereka itu. Ya, muhajjil ni, tahjil ni, tanda yang ada balik bawah. Tanda yang ada di kaki, hak tu dia panggil tahjil. Tanda yang ada di muka atau di kepala, hak tu dia panggil hurrah. Itu kalau menateh, kalau menateh. Deh. Tanda hak duduk di dahi, ia panggil menata itu bercalik. Kalau hak duduk di kaki, ia panggil menata itu bercapik. Maksudnya panggil lah tu. Tolong agak orang petani dulu.
Maksud nawayak lagu mana eh? Maksud nawayak kata umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika dia duduk di padang mahsyar ni, orang duk panggil semua. Orang duk kusna semua. Di mana umat Nabi Muhammad weh? Duk di mana umat Nabi Muhammad weh? Apa tu kita nanti bangun ke tangan? Lepas tu, satu keistimewaan bagi kita pada hari tu, kita ni, selain daripada kita akik tangan, selain daripada kita lambat kain, kita ada tanda. Alhamdulillah. Kita ada tanda. Nah, tanda duduk tanda. Tanda tu dua. Di muka pun ada, di kaki pun ada. Alhamdulillah ni. Tak tukang ada moy. Ada tanda. Haa, itu dia. Eh, kalau kita pergi ke Mekah, barisak we, kalau hak tina, ya we kain kano dah. We telkong untuk pakar. Lepas tu, di belakang telkong ni, ya boh loko barisak ya. Berapa? Takut kita tu raya. Kalau hak jatuh, ya we baik. Baik sakuk dah. Loko barisak ya, ya. Apa? Takut kita tu raik dalam orang ramah payah nak cari. Sebegitu juga umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam serama-rama Malaysia di padang mahsyar kita ada tanda. Tanda di kitanya dua. Di dahi so, di kaki so. Tanda ni tak tukar. Tak ada di umat lain. Tanda gapo tu? Min asaril wudu'i. Nabi kata. Daripada bekas-bekas bagi wudu' hak yang kita dah ambil tahniyun. Allah besarnya deh. Tak ada kena bombeh dah. Kita ni tak ada kena pakai beh dah. Tak ada kena pakai loko apa-apa dah dah. Bekah-bekah kita dah ambil wuduk tu lah sebagai penanda kata kita ni umat Nabi Muhammad pada ketika orang dah panggil kita. Ada tanda. Lepas dia mahu panggil tu, dia tengok, ah, aku kena dah. Kalau tanda lagu ni tak ada orang lain. Aku kena tak apalah. Mutakik tangan pun tak apa dah. Oleh kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famanistato aminkum ayyuti lahurratahu. Maka barang siapa kuasa ia daripada kamu akan bahawa memanjakan akan gurah dia. Gurah tu tanda hadut di muka. Nah, siapa-siapa dia nak wei penanda hak duk di muka dia tercerah dan jelas, orang tengok mudah nyata, tengok pas nyata lalu dah. Kata Nabi, kalau mun nak lagu tu lah deh. Fal yafal, maka hadalah perbuat ia. Wah. Wah. Eh, patut nak buat lagu mana? Masa nak tanya lah, nak buat lagu mana, nak belakang lah. Moga kita duduk situ tu tempat susah, okey. Lepas tu, kita nak jadi kita ni, bila orang tengok, aku kenal dah. Tu. Hak tu umat Muhammadiyah. Hak ni umat Muhammadiyah. Hak ni umat Muhammadiyah. Ada penanda dahi, ada penanda di kaki. Nabi kata, kalau mung tu nak buat jadi nyata penanda tu benar, selekeh. Selekeh. Patut nak buat lagu mana? Ia kata dale. Ia kata wal ghurratu. Ingat malah deh. Wal ghurratu. Dan bermula ghurrah. Ghurrah tu gapa weh? Ghaslu ma zada ala fardil wajhi. Nanti ya jatuh baik siap dah dasar. Hurrah-hurrah ni iaitulah kita basuh akibare ia lebih daripada hak fardu bagi muka. Itu dia dipanggil hurrah. Ya hak fardu bagi mukanya mana? Kalau lek tahning sekat gigi rambut. Kalau lek wah ni sekat kat apa?
dagu. Kalau ewah dah. Kalau balik lebar ni, ni sekat anak telinga. Tu dia panggil haddul wajib bagi muka. Hak tu tu mesti dah. Gi cerigo situ tu tak sah wuduk mula ke dah. Ha, mah tu gurah-gurahnya lagu mana? Gurah ni kita basuh wilbih pada kawasan sat ni. Letah naik sikit pada gigi rambut. Lewah turun sikit pada dagu ni. Ha, turun sikit. Balik tepi ni wilakah pada anak telinga. Sebegitulah tiap-tiap kali kita ambil wuduk. Ha, hok tu gak. Ah, tanda cerak jelah orang tengok, cedah cedah. Kalau ada penanda lagu tu tak ada orang lain dah. Ha, tu. Itu yang panggil gurah. Wat tahjilu. Dia kata. Ha. Ghasluma hasani hasan. Wal ghurratu ghasluma zada ala fardil wajh ala fardil wajh. Apa dia mazada? Mazada min atrafin nasiyah, daripada hujung-hujung bagi nasiyah. Nasiyah ni ni. Ni, bokbung kita ni. Bokbung panggil nasiyah. Patu hujung bokbung. Ya sini panggil hujung rambut. Hujung bokbung ni kau mak ni. Atas sikit pada hujung rambut tu. Ha, kita pelalu air kau tu. Basuh. Ketika kita basuh muka, kita basuh wilbih dah tu. Wilbih pada hak muka lah. Wilbih dah hak muka. Wal uzuni wa ba'dil unuk, dan dan telinga dan setengah pada tekak kita. Ha ni. Melih ni. Mele ni turun mari kau ni. Nah, ambil ambil batang tekak sikit. Ambil sebahagian daripada batang tekak. Ha, tu dia panggil al-ghurrah. Ghasluma zada ala fardil wajhi min atrafin nasiyati wal uzuni wa ba'dil unuk. Itu dia panggil ghurrah. Wat tahjil, dan tahjil pula nak kita mana? Tu, pada kata ghurran muhajjalin tu. Tahjil tu buat lagu mana? Ghasluma fauqal wajibi minal yadi war rijli. Tu. Iaitulah kita basuh bagai yang lebih daripada qada hak wajib daripada tangan dan kaki. Ni, hak wajibnya ambil sini sampai di lengan ni. Sani hayat sani. Sampai sekarang ni je hak wajib ni. Lepas tu semasa kita ambil wuduk, basuh wilbih sikit. Wilbih sikit. Naik bagi siapa kok ni kan? Ha tu wilbih sikit ada tu. Nanti panggil tahjil. Nah. Balik bawah pula hak di kaki. Hak di kaki ni tepat hak yang wajib kita basuh ialah betime buku lali. Dia panggil qadrul wajib pada basuh kaki. Tapi setika kita ambil wuduk, kita basuh naik sapak betih. Itu dia panggil tahjil. Tahjil. Maka benda-benda ni boleh jadi kesan besar bagi kita semasa kita duduk di bumi mahsyar akhirat esok. Semasa kita duduk di padang maukif akhirat esok, itu merupakan benda saat ini adalah jadi penanda bagi kita bahwasanya kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghayatuhu isti'abul adudi wassah. Nah, kita basuh lebih sikit. Ha ni, daripada ni lengan ni we naik sapa kok ni sikit. Ni sebuah kaki. Nah, hak wajibnya sekak buku lali je. Lepas tu noknya kita basuh we sapa ke pala lutut. Dia kata isti'abul adud menghabisikan akan aduk. Ha tengok juga ni aduk ni. Ni aduk ni ni. Ni dia panggil aduk ni. Pas dia suruh pun habis hak ni weh. Apa habis kok dia kena mari sampai kok ni. Kok waktu yak kok ni. Hajalah tu deh. Hajalah tu.
Kerana tu ada kesiapsaan. Wasa, yakni isti'abu saqi, dan menghabisikan akan betih kita. Sak tutih. Betih tu pun habis. Tidak sampai pada lipat tenu dah. Masuk, hajar lagu tu. Ketika ambil air semaya, hajar lagu tu. Kerana itu ada satu kelebihan. Semasa kita duduk di pada mahsyar esok, perbuatan lagu tu sebagai jadi penanda. Ia menunjuk kata kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ian ahli mahsyar tu berbangga dengan dia. Kerana apa? Sentiasalah orang duduk seru sokmu. Mana we umat Nabi Muhammad duduk mana we umat Nabi Muhammad selain pada kita ada akik tangih, kita akik tangih. Kalau tak ada akik tangih pun melekat pergi cari temu. Melekat pergi cari temu. Pasal apa? Kerana di kita ni ada penanda dua tempat. Duduk dahi, duduk di kaki. Lepas tu penanda sana kita buat bila? Buat semasa kita duduk di dunia ni, ialah kita ketika kita ambil air semaya. Basuh muka, lebih luas sikit daripada anggota hak wajib. Basuh kaki dengan tangan, lebih lebih daripada anggota hak wajib basuh. Itulah dia panggil ghurrah dan tahjil. Itu kata Nabi, فَمَنِسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَيُّتِي لَغُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Maka barang siapa menghadapi daripada kamu akan bahawa memanye ia akan hurrah dia, فَلْيَفْعَلْ, maka hendaklah perbuat ia. Tak apa, selekai buat. Mulai sekali tu. Habis. Muttafaqun alaih, hazal hadisu muttafaqun alaih. Summa qala wa anhu qala sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudhu. Wallahu a'lam.